Hah? Boleh? Boleh apa, weh? Oh. Weh, gede kita nih ya. Kita langsung dapat spot. Bangun, guys. Orang ketol. Tung, ngapa, leh? Leh? Bangun, men. Kita selamat pagi sobat YouTube, sobat misal itu semua. Jadi pagi hari ini kita kembali ngecek tajuran, jadi udah masih pagi. Nah, ini mungkin nggak terlihat ya di kamera, tapi kita dapat satu ekor baung. Nah, itu dia. Itu. Dasar guys, bunyi loh. Orang kasih perlu melebu ya. Bahaya ya nyuting, saya dari sini aja. Mau hari kita cek spot rawa pandan, guys. Wah, rawa pandan. Wow, monster asli gede. Luar biasa gede ini, ya kan. Sekilo lebih gitu, nenek. Wow. Men. Mantap. Kita dapat bau. Dek. Ini spotnya nih. Spotnya nih. Oh, spot pandan. Di sini ini biawak. Oh, ini serang biawak ini. Ini spot kemarin gak dapat ini. Hari ini dapat satu ekor. Nah ini dia. Wah, 1 kilo, nah, kilo. Nih dia. Oke guys, sorry tadi lightingnya nggak ada. Ini oleh juga. Kono. Ora sih ngegini. Ini orang mana ya? Kosong, zong. Cek spot berikutnya, guys. Di spot berikutnya. Gede juga tuh. Mantap, hati-hati Mas Eri. Awas kikar. Baung lagi. Mantap. Mantap. Oke, sekiloan lagi. Ada 2 kiloan, guys. Mantap, men. Di kancangnya masih gelem ke tahun ini. Kayak catok telepon di sini. Mempunyai membunga. Tanya apa urung ini. Mantap, men. Bang, belum muncul nih. Kemarin cepat nampancing. Belum muncul, weh. Bahaya, men. Mau cepot dia kalau kayak gitu. Cepat dipancing kan lagi, ya. Baung lagi. Mantap. Baung segar. Sip. Nah, ini tempat. Apa gue? Spot kemarin. Spot kemarin nih. Tahap sudah asat, jangan aja diobat. Hah? Cek spot berikutnya, guys. Airnya sudah surut. Mudah-mudahan para ngobaters, tukang ngobat itu
jangan sampai ngopak dulu. Kalau ketahuan sama saya, kita giring langsung. Oke guys, spot rawa pandan. Wah, spot ini dapat ikan apa? Dapat ikan tabah. Dia nggak berani ke bawah. Soalnya kemarin kita dari atas ya. Wah, ini udah surut pol. Wah, ini ada nih 7 on. Wah, tebakan saya salah guys. Wah, alhamdulillah guys, hari ini luar biasa rajuran kita. Mantap. Kita kirain ikan, tapi ikan kecil. Oke, lanjut lagi guys. Nah, jadi guys, kalau mantengin video kita sebelumnya, ini kondisi air jauh sekali berkurang guys. Nah, yang kita khawatirkan ada dua. Pertama, akan ada oknum-oknum kampret yang nanti akan motas, istilahnya begitu. Oke, ini airnya kurang banget nih. Ini spot boncos kemarin. Hari ini sepertinya dapat tapa. Ini udah semakin jelas nih, tadi udah agak gelap. Wah, tapa ini gak melawan dia, pura-pura mati. Jadi gak kayak baung. Kalau baung melawan, luduk. Nah ini asatnya pol nih guys. Kita takut jejak-jejak orang ngobat. Kalau sahabat Serido tahu informasi orang ngobat, nah kita gerbek langsung. Kita masukkan sel. 4 guys. Pol ini kosong guys, tidak ada ikannya. Airnya surut. Spot tanda menuju spot terakhir. Oke, ini spot terakhir. Sepertinya ada atau tiada. Kosong. Kosong ya. Ini kok airnya setengah butek, sebelah bening ya. Banyak aliran. Oh gitu. Tempurannya guys, kayaknya masa tepol ya. Ini kita bakal ngecek spot jaring di sungai guys. Spot pertigaan. Spotnya mantep ini. Ini dia men. Nah ini spotnya. Spotnya di sini pertigaan seperti ini. Gini. Oh. Mantap. Apakah ada isinya guys? Sampah. Di tengah, dalam. Jurus menu memang gue. Wih. Dalamnya ngeri cuy. Seru men. Om jeru lo ntar akan ngutut ya. Ututnya ya lontop. Lah masake begini kayak ngapa wong jero ne asat kayak gini.
dapat baung, baung ukuran sedeng lah ya, setengah kiloan. Ini ya, tuh dapat baung guys. Kantir. Dicetak weh. Mur dicetak weh. Ini guys, hasil hari ini ya, nanti mau dipotongin patilnya supaya enggak berbahaya. 1 2 3 4 5 ekor baung. Mak jos ini. Mantap. 3 ekor baung nih. 3 ekor baung dan 2 ikan tapah. Mantap. Oke guys, ini 4 kilo ini pokoknya. Kalau saya ngangkat 4 kilo ini lebih mungkin apot ya, nah, ototnya tuh mantap. Kadut.